Tuh. Wah, repot bener nih. Wuh. Nah, kita lihat cara ngidupinnya kayak mana nih ya. Ini nanti apa didorong nih, Bang? Didorong, Bang. Didorong. Iya. Nah, nih dihidupin dulu mesinnya. Lumayan agak susah ya. Oke, Bang, kita ngobrol bentar sini, Bang. Sebelum kita jalan, kita ngobrol bentar, ya. Nah, ini abang siapa? Ujang, Bang. Rumahnya mana, Bang? Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta Pusat. Tanah terus, Abang. Tanah Abang. Terus ini Abang? Roni. Rumahnya? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat juga? Ya, Tanah Abang juga. Tanah Abang juga. Karena tetanggaan atau gimana ini? Ya, tetangga. Tetanggaan, ya. Ini tujuannya mau kemana? Ya, sesampainya sih, Bang. Cuma jalan-jalan doang? Ya, jalan-jalan. Ngisi waktu gabut ya gitu? Isi waktu gabut. Terus daripada abang berdua gabut, sini bang, gabung sama saya bang. Ah. Ini yang topi kuning ini abang siapa ini? Namanya Abdul bang. Abdul? Ya. Ganteng abang ini. Rumahnya mana bang? Beranti bang. Beranti? Bandar Lampung Beranti. Nah terus ini? Eko bang. Abang Eko? Iya. Rumahnya? Di Kedaton. Kedaton, Bandar Lampung? Iya. Ini motor kok kayak mobil bentuknya, gimana ceritanya ini? Siapa yang bikin konsepnya awalnya ini? Temen bang. Motor siapa ini? Motor temen. Ini motor apa mobil sini? Karena kita nggak bisa beli mobil, jadi bikin motor rasa mobil. Mantap. Coba kita review depannya kayak gini ya, nih. Sini bang. Ayo sini. Nah ini bang, ini pakai biar kita enak ngobrolnya bang. Iya bang. Nah, bang. Kok bisa abang bawa motor kayak ginian dari Jakarta sampai Lampung ini? Apa nggak repot ini bang bawanya bang? Repot bang. Yang paling repot di apanya bang? Di kapal sih kita. Apa? Di kapal. Di kapal gimana itu di kapal? Nggak boleh masuk, nggak dapet kapal. Jadi kemarin gimana kalau nggak bisa masuk? Kita nyepik bang. Gimana? Nyepik. Nyepik itu gimana? Ya minta tolong. Oh minta tolong. Nah bang, sini bang. Kalian kan berempat tadi ini, iya kan? Ya. Abang di sini bawa motor apa gimana? Ngikut teman. Naik di sini. Coba dipraktekin bang, gimana caranya abang bisa naik di sini nih? Baru kali ini saya lihat motor Vespa tuh bodinya kayak mobil kayak gini teman-teman. Hot Wheels ya, tuh. Ini ban mobil beneran ini. Oke, dibuka pintunya teman-teman. Wes, buset, buset. Nah, bang, naik bang. Oh, dorong dulu ya. Nah, nih. Jadi kayak gini teman-teman, proses teman-teman kita tuh ketika dia ya. Mau jalan. Us. Waduh. Kok enggak itu? Pas. Banjir. Bang, saya naik bang. Naik. Wow. Ayo
parah gila. Parah, parah. Jadi abang naik motor kayak ginian, yang nyoper abang ini? Iya, bang. Gak ganti-gantian? Enggak, bang. Sendiri. Ada. Jadi pas saya naik di sini, bang, ya, rasanya badan tuh geter semua, bang. Geter semua. Saya yang di luar, apalagi abang yang di dalam. Geter sampai pantat-pantat. Apa? Geter sampai pantat-pantat. Geternya saya pantat-pantat. Nah, kita review motornya nih ya. Kan abang tadi bawa motor nih. Iya. Boleh masuk lagi nggak, bang? Dipraktekin lagi, bang. Nah, saya juga masuk teman-teman ya. Oke. Jadi suasana dalamnya tuh kayak gini nih. Atapnya ini dari apa ini? Plat, bang. Dari plat. Ini kok ada sendok di sini? Ya, buat makan. Buat makan. Buat masuk. Terus gasnya sebelah mana, bang? Ini, bang, gas. Gas. Terus sebelah sini? Ini kopling, ini rem. Kayak mobil, bang? Ya, sama kayak mobil, bang. Sama kayak mobil ya? Di ya. Sebelah sana gas. Sini gas. Ini rem. Rem. Ini kompling. Kompling. Ini kompling. Terus ini? Ini gigi. Gigi atau persneling ya? Ya. Ini maksimal muat berapa orang? 4 orang, bang. Masuk di sini 4 orang? Ya, bisa 4 orang. Apa enggak? Ngap. Ngap, bener. Ya. Terus di sini enggak ada kacanya kan ini? Ya, belum dibuat. Kalau pas hujan masih di dalam sini, bang? Atau ada berhenti? Neduh. Neduh. Kalau ada kacanya berani, bang, ya, ya laju terus ya. Berani. Bannya nyiprat. Oh, bannya ini nyiprat? Ya, karena pendek. Paling jauh mobil apa motor ini? Paling jauh jalan kemana? Baru seputaran Pulau Jawaan sih, bang. Ini baru masuk Sumatera. Baru nyoba jalan sini. Jadi ini baru sekali ini? Ya, baru ini. Nah, di Sumatera kan jalannya banyak yang naik turun, bang. Ya. Gimana itu, bang, sensasinya, bang? Sakit perut, teh. Dorong? Sakit perut juga. Sakit perut. Karena banyak lubang-lubangnya, ya. Ya. Oke, bang, kita keluar lagi, bang. Nah, di sini ada kayu-kayu papan-papan. Jadi, ini ide siapa, bang, yang bikin konsep kayak ginian, bang? Anak-anak Jakarta sih, bang. Anak-anak Jakarta? Ya. Abang siapa namanya yang punya ini? Iki. Abang Iki? Ya. Jadi, abang ini minjem? Ya, dia nanti nyusul. Dia di belakang. Dia di belakang? Ya. Terus, habis berapa duit, bang, bikin motor kayak ginian? Berapa itu sih, bang? Nyicil. Awalnya ekstrim atau gimana? Awalnya bentuk mobil, cuman belum diplat-platin gini. Awalnya bentuk mobil tapi belum diplat-platin. Nah, sekarang juga masih kecil. Nah, sekarang ini bannya ban mobil beneran ini. Mobil beneran. Terus remnya rem mobil beneran. Ini rem motor. Oh, rem motor, sorry. Cakram ya. Ya. Remnya ada berapa ini? Satu doang. Cuma ini doang. Ya. Dikasih dua dong, bang, minimal, bang. Ya, maunya dikasih dua. Di sini sama di sebelah situ. Terus motor mesin ini sering mogok nggak ini? Alhamdulillah, bang, sehat. Sehat ya? Ya. Terus ini apaan tuh? Ini mana? Itu remnya. Kok ada rem juga di situ? Ini rem yang di sini, tuasnya, tuas. Tapi operasionalnya lewat depan ya, situ. Pakai seling. Operasiinnya ya. Iya. Oh, pakai seling. Oh iya, gini teman-teman. Jadi oke, oke. Saya di sini bentar. Nah. Oke. Nah, itu. Ketika di situ diinjek, di sini narik tuasnya ya. Ya. Karena di sini ada selingnya nih. Ya. Kelihatan enggak teman-teman tuh? Nih, ada selingnya nih. Tuh, gerak-gerak tuh. Wah. Memang ini baru nih. Karya anak Indonesia nih. Iya, bang, enggak ada duanya. Ya, 134 enggak ada duanya. Enggak ada duanya. Enggak kayak mobil SMK. Enggak keluar-keluar ya. Iya, enggak keluar-keluar. Jadi ada ban serepnya juga. Ban serep. Terus kenapa, bang? Dikasih kayak gini ya nih, abang nggak tambah berat? Buat gandengan, bang. Kalau dapat motor di jalan. Jadi ini buat wadah-wadah nanti ya. Peralatan atau pas ada motor dapat di jalan kayak ya, gitu. Dapat motor di jalan. Apa dapat motor harga murah kan? Nah, terus ini apaan ini, bang? Itu tangki, bang. Tangki bensin. Ya, tangki bensin. Mantap. Ngomong-ngomong, kalian udah pada makan belum ini? Belum, ini kita. Belum pada makan semua? Ya udah, gini aja. Saya beliin makan buat kalian ya. Enaknya kita makan di mana nih? Di depan situ atau kita cari tempat lagi? Terserah. Kayaknya di sini lebih teduh loh tempatnya. Iya. Ya kan? Ya. Adem di sini. Ya udah, saya mau jalan, saya mau cari makan ya. Ya, bang. Oke. Terus ini saya ada sedikit rezeki buat kalian buat beli rokok atau buat beli tambah bensin nih.
Oh, mana nih orangnya ini nih, sabarnya nih. Ini. Siap, Bang. Iya, sama-sama, Bang. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa kalian share video ini, kalian ikuti halaman Facebook ini, kalian subscribe channel YouTube saya Uren Channel. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah, Bang. Saya beli makan dulu.